saudara. Bukan saja kata, tapi aksi nyata yang seringkali kita lihat, bahkan kita terlibat di dalamnya kalau memungkinkan mendonorkan darah. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa donor darah tak sekedar Anda menjadi sehat, juga tak sekedar Anda memberikan darah, tapi bagaimana berkorban untuk sesama yang membutuhkan? Ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang selalu memerlukannya. Belajar mendonor darah adalah belajar berkorban, melakukannya dengan cara yang terhormat. Sehingga dengan demikian, ada orang tak mengenal Anda, tapi sama golongan darah, darah Anda sudah membantunya. Sampai mati, maut menjemput kita, kita tak pernah mengenalnya, tapi darah tetap berbunyi. Pengorbanan kita tak sia-sia. Alangkah bijaknya jika tiap orang menjalankan apapun yang dikerjakannya dengan semangat dan pikiran yang jernih. Kalau saja semua orang disadar ingatkan, mendonor darah adalah berkorban untuk sesama. Masa iya kita tak melakukan, apalagi kita juga tak mengalami kerugian, bahkan sebaliknya keuntungan untuk kesehatan. Ayo berlomba untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, belajar memaknai sudut-sudut pengorbanan yang tidak hanya satu sudut saja. Donor darah hanyalah satu model yang mungkin kita kerjakan dan mudah kita lakukan. Tinggal menunggu waktu gilir, menjaga tubuh kita bugar, mendonorkan darah. Dan jangan pernah lupa, apa yang Anda kerjakan bukan untuk hari ini saja, tapi untuk hari-hari berikutnya. Bukan untuk yang Anda kenal saja, tapi sesama yang Anda tidak tahu suku bangsa agamanya. Mereka menikmatinya. Tidakkah Anda sadar pengorbanan Anda luar biasa? Selamat rela berkorban darah untuk sesama. Bersama saya, Bigman Sirait.